Welcome back for the Dazani. Jadi di video kali ini aku mau review masker masker bubuk itu dari Kiao Peel Off Mask. Nah, ini aku udah pakai yang warna biru dan ini tuh Kiao Peel Off Mask glitter. Jadi tuh ada glitternya gitu. Kok masker ada glitternya gitu ya? Dan aku penasaran, akhirnya kan aku nyoba. Setelah aku baru nyoba yang ini yang warna biru. Sekarang aku mau nge-review masker glitter dari Kiao Peel Off Mask dan aku mau pakaiin juga sekalian biar kasih tahu kalau glitter itu kayak gimana. Jadi di sini aku ada dua varian, yang pertama yang pink dan juga yang biru. Kalau yang biru itu diklaim Kiao Peel Off Blue Glitter Mask membantu mengangkat kotoran di kulit wajah, diperkaya dengan seawater chamomile extract dan mint extract yang dapat menyegarkan kulit wajah Anda gitu lah ya. Dan cara pemakaiannya, bersihkan wajah dengan air, larutkan masker secukupnya dengan air atau rose water, aduk hingga menjadi pasta, terus aplikasikan masker ke seluruh wajah dan lepaskan masker pada wajah, terus yang terakhir bilas dengan air. Terus di sini juga ada ingredients-nya. Dan oke, jadi aku mau review dari packaging-nya ya. Packaging-nya itu warna biru ini dan kayak kardus plastik gitu pokoknya. Dan di belakangnya itu ada apa namanya nih, manfaatnya gitu. Terus ada cara pakainya, ada ingredients-nya juga, terus ada kayak ada barcode-nya gini juga, dan ada kayak stamp gitulah. Terus ada diproduksinya dan ini ada BPOM NA-nya, jadi nggak perlu khawatir lagi buat yang nanyain BPOM karena masker Kiao Peel Off Mask ini ada BPOM-nya ya, udah registrasi BPOM. Terus juga ada expired date-nya tanggal 19 bulan 10 tahun 2023 dan selama sih. Sama yang di sebelah sini juga kayak gitu, cuman manfaatnya beda. Kalau yang warna pink, manfaatnya itu membantu mengangkat kotoran di kulit wajah, diperkaya dengan allantoin, fish collagen, dan cherry blossom ekstrak yang bermanfaat untuk melembutkan serta membuat wajah serta merawat kulit wajah Anda. Nah, itu aja. Dan kalau di luarnya itu, jadi kandungan dari yang warna biru ini itu with sea water, mint extract, dan chamomile extract. Terus yang pink with collagen, cherry blossom extract, dan allantoin. Dan masing-masing isinya 15 gram. Sekarang aku mau pakai, coba dari yang warna biru dulu. Jadi kan tadi bubuknya udah aku tuang ke mangkok dan udah aku kasih air, jadi itu kayak gini loh. Dan wanginya tuh kayak wangi-wangi mint gitu pokoknya. Bener-bener ada glitternya semua loh, ini bener-bener glitter semua. Dateng gak sih? Aku harus keliatan. Ini tuh bener-bener glitter semua. Sekarang aku coba. Oke, jadi tuh ini ada kayak glitter-glitter gitu dan ini tunggu sekitar 10 menitan pokoknya sampai kering dan habis itu ntar aku plating. 3:28 AM. Oke, jadi ini udah kering sekitar 10 menitan tadi. Kayaknya aku makainya kurang tebel jadi makanya susah ditariknya. Jadi sekarang aku udah lepas si masker peel off-nya yang tadi. Sekarang aku mau cuci muka dulu. Aku udah cuci muka dan ini setelah pakai Kiao Peel Off Mask yang glitter. Aku udah cuci muka, ntar aku pengen dulu. Jadi
Jadi ini hasil aku maskeran dan ini hasilnya setelah aku pakai masker kayak peel off mask ini, dan setelah itu juga aku setelah peel offnya di kletek gitu cuci muka dulu, dan aku udah cuci muka juga tadi. Ini hasilnya kayak gini. Dan yang aku rasain setelah pakai kayak peel off mask tadi itu kayak lebih lembab aja, terus juga lebih lembut juga. Pokoknya aku benar-benar suka banget sama produk yang bikin lembut. Terus juga dia tuh diklaim bikin mencerahkan juga. Pokoknya ntar aku taruh manfaatnya juga di link deskripsi. Dia juga bikin mencerahkan, terus juga menghilangkan jerawat juga, dan benar-benar bikin muka aku halus banget. Aku benar-benar pertama kali waktu itu nyobain, benar-benar langsung kayak ih bagus ya, udah lucu, ada glitter-glitter gitu. Aku benar-benar rekomendasiin banget buat kalian peel off mask. Oke guys, mungkin segitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf banget. Benar-benar kalau ada salah kata atau ngomongnya ribut, pokoknya mohon maaf dan mohon maklum banget. Terima kasih banget sekali lagi buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini jika video ini bermanfaat.